Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Depasya Bukma Makyari. Sekarang sudah memasuki episode ke-7 ya, di mana kita sore ini kurang lebih jam 4 sore akan memberi makan burung-burung di apiari kecil ini. Gimana keseruannya? Tonton terus videonya. Check it out. Oh iya teman-teman, sebelum kita kasih makan burung-burung di sini, kita ceki-ceki dulu teman-teman. Kebetulan dari pagi sampai siang habis hujan ya teman-teman, dan hari ini cuacanya sangat terang. Biasanya setelah hujan tiba, burung-burung di sini tuh saling berkicau ya, saling bersautan satu sama lain, sehingga membuat apiari ini semakin ramai. Dan ada burung rambatan Doraemon ya. Ini adalah salah satu burung masteran tembakan ya, isiannya tembakan untuk murai batu dan cucak hijau. Tapi entah kenapa burung rambatan ini lebih suka bergelantungan di kawat ya daripada di pohon. Ada juga burung teledekan laut atau sulingan laut. Teledekan laut ini masih sendiri ya, belum ada betinanya atau pasangannya ya. Nanti akan kita carikan pasangannya. Ada juga burung sikatan londo atau sikatan bule. Ini sudah ada pasangannya, sudah ada jantan dan betina, tapi belum terpantau kawin ya. Masih malu-malu kucing gitu. Bukan malu-malu kucing ding, tapi malu-malu burung maksudnya. Ada juga burung robin. Burung robin ini salah satu yang sudah mulai gacor di kandang burung kecil apiari ini ya. Ada burung robin, burung blackthroat, gelatik wingko, dan samyong yang sudah terpantau sering bunyi di kandang apiari ini, termasuk perenjak lau dan si black crystal. Nah, burung robin ini sudah terpantau tidur bareng ya. Kita sudah siapkan beberapa glodok atau sarang untuk tempat mereka berkembang biak. Mudah-mudahan cepat kawin dan cepat bertelur. Oke, teman-teman, sahabat kicomania, kali ini kita akan memberi makan burung-burung yang di sini ya. Dan ini kita sudah mempersiapkan makanannya. Ini makanannya. Ini ada kandang, dia juga Hongkong. Ini pur ya. Pur halus, millet untuk penari. Oke, kita siapkan dulu di, kayaknya kurang apa ya kan? Ini biar lebih sehat. Kita taruh di sini ya, teman-teman. Ini dulu. Nah, sekarang kita taruh ke kandang di bawah. Taruh dulu ikan yang di bawah sini. Oke, ke kandang. Taruh juga pada sini ya. Ada juga kita bawa milletnya dua. Bawa millet teman-teman. Terus dari sini, ini untuk makanan kenari. Terus Hongkong,
Ini mulut kandang ya. Mulut kandang. Let's go. Lagi. The Kuralus dan Pur plus buat Hong Kong. Ya. Ya Pur. Si Kuralus juga siapin di sini. Nah, ini salah ternyata. Nanti ulet kandang kita siapkan bersama jangkrik bos. Banyak kita taruh di sini. Kandang. Kita sekarang mempersiapkan jangkrik bos. Jangkrik bos. Nah ini dia jangkrik bos. Gas bos. Nah dia ada jangkrik bos, ada ulat kandang. Sini juga dapur halus, pur, ada ulat tongkong, ada lihatnya, ada satu lagi nih teman-teman masih tinggalan. Gas lagi. Nah ini khusus telur pur, pur burung kecil ya. Ini khusus buat burung peci. Nah ini juga ada samyong betina nih, udah antu di sini. Kayaknya jangkriknya, kurang ya. Iya. Dan juga ini buat kecil ya, burung kecil. Nah, itu dia. Kita taruh di sini. Nanti mereka akan datang. Ada halus, pur, ada ulat hongkong, ada millet dan ada pur. Khusus ini pleci ya, khusus pleci yang kecil, pur halus. Nah sekarang saatnya para burung menikmati hidangan-hidangan yang sudah disediakan ya. Selamat makan dan selamat beraktivitas para burung-burung. Nah beginilah suasana sore hari di kandang burung kecil ya. Setelah tadi proses pemberian makan di kandang burung ini, dan saatnya kita ceki-ceki lagi kegiatan apa aja sih burung-burung di sini kalau sore hari atau menjelang maghrib ya. Dan yang terpantau makan paling banyak yaitu samyong betina ini. Ini dia makannya luar biasa ya, banyak sekali. Mudah-mudahan sehat selalu ya, dan bisa berkembang biak dengan samyong jantan. Syahdu sekali kan teman-teman, sore hari berada di kandang burung kecil ini. Walaupun burungnya kecil-kecil, tapi cabai rawit ya. Dengan suaranya yang begitu merdu dan sangat indah ya. Apalagi ditemani dengan segelas air kopi dan sebungkus rokok. Wow, nikmatnya mantap-mantap.
Nah, kemungkinan saya akan carikan pasangan untuk sulingan laut ini ya, karena terlihat sudah cukup birahi ya. Kasihan di sini dia cuma single ya. Kalau yang lain itu sudah berpasang-pasangan, dan memang niatnya kita di sini untuk melestarikan burung-burung ya, bisa berkembang biak agar kedepannya tidak punah. Mudah-mudahan kita bisa lepas liarkan di alam atau di habitatnya masing-masing. Amin. Nah, segini dulu teman-teman video dari Dupasya Bitbama Fiari. Jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya ya teman-teman, dan like juga, komen juga apabila teman-teman ada masukan atau kritik dan saran. Share juga ke teman-teman kalian, khususnya para penghobi burung ya, kicau mania semuanya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tahu video-video terbaru dari Dupasya Bitbama Fiari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.